Tempatnya ini Mas ya, sahdu ya. Ini buat candlelight dinner ya. Bagi saya dinernya sama Mas Ropa sama Mas Dedek. Kita coba kerang saus Padang, Mister. Ya, Sobat RC, ketemu lagi sama saya seperti biasa. Waktunya apa? Dinner candy. Huh? Ngeri kali. Mas ini dipakai sama Mas biar ada suaranya. Mas Ropah ya. Arsitekturnya Mr. LC. Ketemu lagi seperti biasa ya, makan malam bersama Sobat LC. Oke, LC lover ya. Kalau di Semarang bingung mau nyari makan yang enak di mana, jangan bingung-bingung. Datang ke mana? Mr. LC. Seperti biasa ya, makan malam saya di mana? Karena ini di Semarang, seperti biasa, balik ya, tadi kesenggol, goyang, keter-ter, gempa, Pak Editor, gempa, kasih apa kayak efek apa, gempa, gitu. Seperti biasa ya, makan kita di mana, Mr. LC, nah ini sama Mas Ropa, kata Mas Ropa, wah saya ini mangan repot, datang nge-vlog bareng. Ini penasaran ya, kemarin Mas Ropa request, Pak, itu kok, apa nih, apa kerang hijaunya kok, kemarin laris banget. Rasanya gimana? Wah ini sekarang kita makan menunya apa nih? Kerang ijo saus Padang. Ini oseng-oseng jantung pisang. Nah ini yang nggak lazim nih. Ini cumi goreng bawang. Wah ini enak sekali. Ini khas nih di Mr. LC nih. Sangat sangat enak. Ini nanti kita review ya seperti apa rasanya ya. Nanti Mas Rapa juga penasaran ini. Seperti biasa juga kita ada Mas Dedek, ya, temennya adik saya. Lia. Ngomong apa ya? Oh, kita nyobain dulu makan. Mas, kita kali ini kita mau kayak vlogger kuliner beneran nih, Pak Editor. Kita mau nyobain kerang apa nih? Saus Padang. Oke, ayo Mas. Cobain dulu, Mas. Satu. Saya juga nyoba ini. Kita coba dulu kerang saus Padangnya seperti apa ya? Kok laris ya? Ini harganya 15.000 per porsi ya. Murah sekali ya. Tapi kalau kata temennya teman saya, temennya Mr. Plongoh ya kan, 15.000 nengono 10.000-an, oh beda, beda rasa tuh. Enak mana? Ya selera kalau enak mana. Nah, enak ke selera ya Mas? Iya, iya. Oke. Kalau kenyamanan tempat. Kalau kenyamanan tempat bareng. Ini Mas Ropah bilang selain Mas rasa, itu nyaman itu, tempatnya juga ini tempatnya ini Mas ya, sahdu ya, ini buat candlelight dinner ya. Bagi saya dinernya sama Mas Ropa sama Mas Dedek. Kita coba kerang saus Padang, Mister. Wah enak sekali ya, buat LC lover ya. 15.000, sangat enak ya. Kuahnya tuh sedap, sausnya di sini luar biasa, enak sekali. Terus ini ada jantung pisang, wah jantung pisang sayur apa Pak? Wah pokoknya ini enak juga lah. Di sini nih menunya variasinya banyak ya Mas Ropa ya? Iya. Oke, ini kita ngomong dulu ya, nanti kita tanya Mas Ropa nih. Mas mau nyobain dong Mas? Action toh Mas, biar kita anu kayak vlogger. Enak ya, jantung pisangnya. Ini terakhir kita coba testimoni ya kan. Ini cumi, apa nih? Cumi goreng bawang. Bawang. Jos. Gak salah. Gimana Mas Ropa? Soal rasa, Mr. Asi. Emang enak. Enak ya? Enak. Enak. Oke, kita latihan dulu. Itu apa lagi? Oh iya. Ini ada cah kangkung. Cah kangkungnya Mr. Arti juga jos ya. Wah ini andalan, nggak usah kita review lah. Ini udah pasti enak sekali ini. Ada lagi satu lagi. Kerang serimping, jeng-jreng. Ini harganya, ini serimping goreng bawang ya. Ini harganya cuma 25.000. Oke Sobat LC. Testimoni ya kan. Kita ambil satu.
Oke. 5 menit. Biar editor enggak pusing. Editor lagi banyak kerjaan. Saya ngevlognya enggak ada banyak-banyak. Yang penting tersampaikan pesannya. Sobat LZ, hujan-hujan paling enak makan di mana? Mister LZ. Dingin, cari yang seger-seger. Di mana Mas Ropah? Seger, Mas. Masakannya masih hangat. Apa, Mas? Masih hangat. Masih hangat. Jadi kalau mau cari hangat-hangat, carinya ke mana? Mister LZ. Mister LZ. Kenapa harus ke Mister LZ? Cari hangat-hangat. Cari hangat-hangat, kalau nggak ke Mister LZ, cari selimut ya. Mas Ropah ini butuh kehangatan. Oke, bari buat para janda-janda. Anaknya jangan banyak-banyak. 9. Nanti Mas Ropah mau lah. Yang penting anaknya 1 atau 2 cukup. Jangan 5. 5 kebanyakan ya. Pusing ya, pusing. Oke, sampai sini aja Sobat LZ. Sobat LZ apa? Jaya. Ah, masih malu-malu. Mas Ropah, Sobat LZ harus apa? Jaya. Oke. Mas Ropah ya. Jomblo. Joko, Joko Dokodo.